Sensasi yang berbeda ditawarkan restoran di Klaten, Jawa Tengah ini. Kedai Pelawangan hadirkan sensasi makan ala pegunungan di tengah kota. Fasilitas seperti tenda, hamok, dan replika api unggun disediakan bagi pengunjung. Dibuka sejak tahun 2015, konsep bernuansa alam sengaja disuguhkan karena sang pemilik kedai suka naik gunung dan ingin menularkannya lewat bisnis kulinernya ini. Apalagi kan di sini kan nanti target kita itu keluarga ya Mbak ya. Jadi itu sebagai ajang pendidikan buat anak-anak yang selalu dibawa seperti itu. Jadi nanti kan buat orang-orang yang belum pernah naik gunung atau orang-orang yang jarang untuk melihat suasana alam itu nanti kan dengan mereka datang ke sini mereka setidaknya bisa merasakan oh seperti ini alam kayaknya. Konsep kedai yang unik membuat anak muda pecinta alam menjadikan lokasi ini sebagai tempat favorit berkumpul dengan teman-teman. Kita benar-benar kayak nikmatin suasana alam karena supportnya itu kan kayak support banget gitu kan, backgroundnya juga sama kayak kita di alam, benar-benar di alam. Setiap harinya, kedai ini rata-rata dikunjungi 80 hingga 140 pelanggan dari berbagai usia. Di sini, anak-anak juga bisa belajar olahraga panjat dinding, mengenal aneka macam olahraga dan nama-nama gunung di Indonesia. Di sini kan ada nama-nama gunung-gunung yang tertera di setiap tempatnya. Jadi kayak bisa untuk mengenalan ke anak-anak nama-nama gunung yang ada di Indonesia. Menu yang disajikan juga cukup terjangkau. Harga minuman mulai dari 3 sampai 25.000 rupiah, sementara makanan 6 sampai 18.000 rupiah. Sajian kopi asli dari berbagai daerah di Indonesia juga siap menemani waktu santai Anda. Kedai yang berada di selatan Bundaran Bramen, Sekar Suli, Klaten ini buka jam 11 siang hingga 11 malam. Prasetyawati melaporkan untuk Net.